Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat. Kali ini kita akan belajar tentang kata dasar. Apa itu kata dasar? Kata dasar adalah kata yang belum diberi imbuhan. Dengan kata lain, kata dasar adalah kata yang menjadi dasar awal pembentukan kata yang lebih besar. Contoh kata dasar yang pertama, makan, duduk, pulang, tinggal, datang, minum, langkah, dan pindah. Contoh kalimat yang menggunakan kata dasar. Pertama, ular yang mati itu sangat panjang. Dua, aku pergi ke sekolah dengan ayah. Yang ketiga, Nizam datang ke sekolah sangat pagi. Coba lihat kata yang bertulis tebal. Itu ada mati, pergi, dan datang. Itu yang dinamakan kata dasar. Sekarang kita belajar tentang imbuhan kata dasar. Apa itu imbuhan? Imbuhan adalah bunyi-bunyi yang ditambahkan kepada kata dasar untuk mengubah atau menambahkan makna pada kata dasarnya. Contoh kata dasar yang diberi imbuhan. Kata memakan, kata dasarnya makan. Imbuhannya me-an. Kata bergetar, kata dasarnya getar, imbuhan ber. Pergerakan, kata dasarnya gerak, imbuhannya pe-an. Kata membuat, kata dasarnya buat, imbuhannya mem-an. Kata menyebabkan, kata dasarnya sebab, imbuhannya men-kan. Kata mengubah, kata dasarnya ubah, imbuhannya meng. Kata permainan, kata dasarnya main, imbuhannya per-an. Ayo carilah kata dasar dan imbuhannya dari kata-kata di bawah ini. Kerjakan di buku temamu ya nak, semangat terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.